اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3. Muka surat 3 bari yang Musa 3 bari yang ke 8 daripada bawah. Tajuknya pembicaraannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pembicaraannya. Pembicaraannya, pembicaraan ilmu tauhid. Mengenal zat Allah dan Rasul. Mengenal ni dengan beri nampak di akal kita tiga perkara, iaitu wajib dan harus bagi keduanya, bagi kedua Allah dan Rasul, dan mustahil atas keduanya, atas Allah dan Rasul. Dan juga mengetahui barang yang mengajar oleh Rasul, seperti hari kiamah dan lain-lainnya. Pembicaraan, pembicaraan ilmu tauhid. Pembicaraan ni kalau kita kata kok, apa panggil? Perbahasan dia. Ataupun maknanya ni agenda ke apa panggil? Dia Arab dipanggil maudah. Kalau kita pembicaraan ni jadi macam mahkamah pula dah. Dia maudah. Apa dia? Maknanya bahasan dia apa? Ilmu tauhid ni nak cara bab apa? Ha tu. Ilmu tauhid ni nak membicarakan bab apa? Itu dipanggil pembicaraan. Arab dipanggil maudah. Ha tu maudah. Maudhu' pembicaraan ilmu tauhid. Jadi dalam kitab ini Pati Paridah ni didatangkan, dipanggil mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni pendahuluan ilmu. Sebelum masuk belajar apa-apa ilmu, seeloknya, sepatutnya kita kena tahu dia punya mabadi asyarah tu. Pendahuluan ilmu 10 perkara. Tak 10 pun tak apalah. Kita nak tahu contohnya ilmu ni nama apa. Nama ilmunya ilmu tauhid. Kemudian ilmu tauhid ni takrif dia apa? Takrif yang terdahulunya perhimpunan ilmu i'tiqad atau tauhid, yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan, ilmu tauhid adalah perhimpunan ilmu i'tiqad. Perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini, dalil akal ataupun dalil Quran dan hadis. Itu dia panggil takrif dia, pengenalan dia. Kemudian sekarang nak masuk kepada pembicaraan, maudhu'nya apa. Kemudian di bawah tu tajuknya faedah. Faedah belajar ilmu tauhid. Faedah ataupun dipanggil samarah guna belajar ilmu tauhid.
dia. Kemudian di antara laginya nak kena tahu juga, nak kena tahu juganya dia punya istimdak dia, ambilang dia. Mari mana ilmu tauhid ni? Quran dan hadis. Kemudian apakah hukum belajar ilmu tauhid ni? Belajar ilmu tauhid hukumnya adalah wajib. Belajar ilmu tauhid hukumnya adalah wajib. Bahkan ilmu tauhid lah ilmu yang paling besar sekali, ilmu yang paling mulia sekali, ilmu tauhid. Dan ketaatan yang paling besar, ibadah yang paling besar adalah tauhid. Cuma kita tak panggil ketaatan, kita tak panggil ibadah. Yang kita panggil ketaatan ibadah ni sembahyang puasa. Asyraful ibadat, semulia-mulia ibadah adalah pegangan. Itu semulia-mulia ibadah. Semulia-mulia ilmu, ilmu pegangan, ilmu tauhid. Semulia-mulia ibadah adalah kita beramal dengan ilmu pegangan hok semulia-mulia ilmu. Itu semulia-mulia ilmu, hukum belajarnya adalah wajib kita belajar. Itu di antaralah hok permulaan ilmu yang kita nak tahu. Ini dalam ilmu tauhid. Nama ilmu, ilmu tauhid. Sebab apa pun nama ilmu tauhid? Sebab ilmu ni nak mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu nak mengesakan Allah. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, Allah Tuhan yang satu. Ha, kita orang Islam, mestilah kita mengesakan Allah pada zat. Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Mengesakan Allah pada sifat. Mengesakan Allah pada sifat. Sebab sifat-sifat Allah adalah sifat kamalah. Sifat yang sempurna. Maka tiap-tiap satu sifat yang sempurna tu satu ialah. Kudratnya satu. Iradatnya satu. Ilmunya satu. Pekerjaan Tuhan banyak. Ketetapan Tuhan banyak. Pengetahuan maklumat hak di Tuhannya tidak terhingga. Tapi sifatnya, kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu. Itu dia panggil keesaan pada sifat. Dan tidak ada di makhluk ni satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Sebab sifat Allah sifat yang qadim. Sifat makhluk semuanya sifat yang baharu. Sifat yang baharu pula Allah yang jadikan di kita. Ada sifat kuasa, ada sifat kehendak Tuhan jadikan di kita. Itu sifat makhluk. Kemudian satu laginya keesaan pada perbuatan. Ini agak panjang. Keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah selain adalah perbuatan Allah, bererti selain daripada Allah tidak membekas sama sekali. Sebab kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keesaan pada perbuatan. Kenapa? Satu pada perbuatan. Maknanya yang buat hanya Allah Ta'ala saja. Apabila yang buat hanya Allah Ta'ala saja, selain daripada Allah, tak ada bekas sama sekali. Hati ya? Tak ada bekas sama sekali. Sebab kalau ada bekas, maknanya tidak keesaan pada perbuatan. Sebab sebahagiannya perbuatan Allah dan sebahagian laginya perbuatan selain daripada Allah, perbuatan makhluk Allah. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Seumpama itu. Ni nama ni ilmu tauhid ni. Ilmu kita nak mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takrir ilmu tauhid lepas dahnya perhimpunan ilmu i'tiqad. Sekarang nak pergi pula kepada maudhu' apa pembicaraan ilmu tauhid. Apa dia punya agenda dia? Apa dia punya perbahasan dia? Hak ilmu tauhid ni.
Kalaulah ilmu pekoh, dia punya pembicaraan dia, perbahasan ilmu pekohnya berkaitan dengan perbuatan kita, berkaitan dengan perbuatan kita, hak mana kau hak wajib kita buat, hak mana kau hak wajib kita tinggal. Itu pembicaraan ilmu pekoh. Pembicaraan ilmu tasawufnya pula, maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan hati. Apakah sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang tak baik. Itu pembicaraan ilmu tasawuf. Pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Ini tasawuf fardhu ain. Adapun pembicaraan berkaitan dengan kedudukan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pembicaraan dalam ilmu tasawuf fardhu ain, itu pembicaraan dalam ilmu tasawuf dipanggil tasawuf haqiqah ataupun dipanggil tasawuf mukasyafah, itu bukan fardhu ain kepada kita. Hak pembicaraan ilmu maudhu' dipanggil pembicaraan ilmu tasawuf, hak fardhu ainnya adalah pembicaraan berkaitan dengan hati hak manusia ni. Hak mari ke atas hati kita tu sifat apa? Hati kita nak bicaranya. Sama ada yang datang ke atas hati kita ni sifat yang mazmumah, sifat yang dicela pada syarak, ataupun sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak. Atau pembicaraan. Adapun kita mengaji ilmu tasawuf nak membicarakan kedudukan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pembicaraan ilmu tasawuf yang wajib fardhu ain kepada kita. Itu pembicaraan tasawuf haqiqah dia panggil, ataupun dikenali dengan tasawuf mukasyafah. Tasawuf mukasyafah ni orang yang sampai maqam ahlul kashfi. Orang yang sampai maqam syuhud, siapa? Pembicaraan berkaitan dengan hati, basirah, awliya-awliya illah. Itu bukan fardhu ain kepada kita. Contoh tasawuf pembicaraan, hak ilmu mukasyafah ni, tasawuf kitab hikam, kitab ad-durun nafi, kitab manhal sofi martabat tujuh, kitab tanwirul kulu, kitab kasful asrar. Itu bukan semua fardhu ain belaka tu. Itu pembicaraan berkaitan dengan kedudukan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas tinggi tu. Sebab kita sebelum nak membicarakan berkaitan dengan kedudukan hati kita dengan Allah, ada makam ke tak ada makam, syariat kena sempurna terlebih dahulu. Ilmu asas, ilmu pegangan, ilmu pekoh, ilmu tasawuf fardhu ain yang membicarakan berkaitan sifat-sifat hati kita. Sama ada sifat yang dicela pada syarak ataupun sifat yang dipuji pada syarak. Kalau tak ada tiga ilmu ni, kita nak cerita berkaitan dengan makam kedudukan hati kita dengan Allah, nak cerita hati apa, makam apa? Syariat pun tak ada. Kena sempurna syariat dulu. Hak ilmu syariat ni, hak wajib kita belajar, hak wajib kita amal. Ni. Ilmu hak wajib kita belajar, ilmu tauhid. Hak wajib kita amal, kita kena berpegang ilmu tauhid kita belajar. Hak wajib kita belajar, ilmu fiqh. Berkaitan dengan sah batal sembahyang. Kemudian kita beramal lah pada masa kita sembahyang, kita jaga hukum hakam molek. Kemudian hak wajib kita belajarnya ilmu tasawuf, pembicaraan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Itu ilmu. Kemudian amalnya, kalau sifat tu mazmumah, kita kena buang. Kalau sifat tu mahmudah, wajib kita semak ke dalam hati kita. Itu amal kita. Adapun dalam kitab tasawuf mukasyafah, tasawuf haqiqah, contoh dalam kitab hikam yang masyhur bagi kitanya, yang diterjemah kepada Melayu Jawinya oleh Tokku Pulaman ni, dia menceritakan kedudukan. Dia menceritakan kedudukan. Mana kita tahulah kedudukan orang-orang yang hampir dengan Allah. Tapi amalan kita, kita tak boleh nak ambil tu. Melainkan Allah letak kita duduk situ.
Ada. Cuma tahu orang duduk tahap ni gini 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 gini. Lepas tu nak duduk tahap macam nak kita tu waya, itu mari daripada syariat yang sempurna, kemudian perbanyakkan amal sunat 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 sunat, Tuhan pun angkat 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 kedudukan hati masing-masing dengan Allah. Itu Allah yang letak. Cuma kita tahulah duduk sini gini, duduk sini gini. Bukan suruh kita buat. Itu bukan suruh kita amal, untuk kita mengetahui sahaja. Tapi kalau tasawuf fardu ain, itu wajib kita tahu dan wajib kita amal. Wajib kena tahu sekurang-kurang 10 sifat mazmumah hak dalam kitab penawar bagi hati tu. Amalnya kena buanglah tu. Riak kena buang, ujuk kena buang, takabur kena buang, hasad kena buang. Ha, kena tahu pula sekurang-kurang 10 sifat mahmudah. Ha, mana sifat mahmudah yang pertama, taubah. Ha, kena pastikan kita benar-benar bertaubah dengan Allah. Ha, itu kewajipan amal. Ya. Tahu sifat ikhlas, kita wajib semar sifat ikhlas dalam hati kita. Tahu sifat sabar, kita wajib semar sifat sabar ke dalam hati kita. Ha, itu hak wajib tahu dan wajib amal. Agi kepada tasawuf dan kitab hikam, itu bukan ilmu yang wajib kita belajar, bukan wajib aini, bukan wajib fardu ain. Dan kalau kita sampai tahap hak ilmu-ilmu asas syariah pun sempurna, kita belajar, kita hanya boleh tahu. Bukan hak dalam tu royak kita nak buat, jangan. Dalam tu royak orang sampai makam fana. Sampai makam fana, sampai makam fana ul fana, sampai makam baqa. Ha, ini pembicaraan dalam ilmu tu sendiri. Sampai makam fana, lenyap di hati dia, tidak ada malaikat Allah. Di hati, di mata hati mereka, tidak ada malaikat Allah. Diri dia pun seolah-olah tak ada. Ikhtiar usaha dia pun lagilah tak ada. Ini kedudukan orang duduk sini. Siapa hak tu duduk gitu, gitulah kedudukannya. Di Basrah tidak ada apa-apa. Diri dia pun seolah-olah tak ada. Ikhtiar usaha dia pun tak ada. Tiba-tiba kita nak buat retek. Tak ada. Tak ada. Gapa satu. Ikhtiar usaha pun tak ada. Tuhan belaka. Jabariyah. Akidah sesat. Eh doa kita nak buat orang kita ikam tu kata tu. Lenyap segala-gala. Oh, tu bukan suruh amal. Bukan suruh buat. Tuhan buat kita gitu. Siapa kedudukan tu? Licin di hati. Tuhan buat. Yang ada hanyalah Allah je dalam hati. Bukan suruh kita amal. Selagi ada ikhtiar usaha di hati kita, masa lagi mensyirikkan Allah. Kita hikam kata. Mensyirik tu bukan mensyirik syariat. Syirik ni sebuah ketinggian. Tak ada salah apa-apa syariat. Bunyi syirik tak tu. Dia pun nak buang. Tak ada ikhtiar. Tak ada perbuatan. Tuhan belaka. Mu Tuhan. Menafikan ikhtiar usaha. Soh jabariyah. Kalau siapa makam tu? Aulia illah. Jadi kalau orang ni tak ada, tak ada Tuhan belaka, ikhtiar pilihan pun tak ada, usaha perbuatan pun tak ada, tak ada Tuhan belaka, dua je lah. Sama ada wali Tuhan ataupun jabariyah sesat. Kalau wali Tuhan hidup cerita kat orang pula, dia senyap. Tapi basir dia yang adanya Allah. Tapi kalau lakum je, Tuhan belaka, mu Tuhan, jabariyah sesat, akidah terpesong. Sebab kita ahli sunnah, wajib kita letakkan di akidah kita, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Itu akidah di sunnah wal jemaah. Yang membezakan dengan qadariyah, yang membezakan dengan jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Tiga ni seolah kalau ngaji ilmu tauhid. Mana? Ahli sunnah wal jemaah, qadariyah, jabariyah, qadariyah, jabariyah. Dah seolah. Mana jabariyah? Tak ada pilihan, tak ada perbuatan. Tuhan belaka. Itu jabariyah. Lepas tu dalam kitab hikam duk cerita Tuhan belaka, itu makam fana. Tuhan letak duk situ. Ha, dia buat laku. Ha, dia punah kan. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia tak mengaji ilmu tauhid permulaan agama, tak kenal ahli sunnah macam mana, tak kenal qadariyah macam mana, tak kenal jabariyah tu macam mana. Bahkan dalam kitab Ad-Durun Nafi,
Kalau tak silap saya lah, adrun nafih ni tak dibenarkan kalau tak silap lah. Tahu? Tak silap gitulah. Kita adrun nafih, kita hakikat. Tapi di awal adrun nafih, di awal ni, dia ada datangkan empat mazhab, empat aliran berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Dia ada di awal kita. Empat mazhab, mazhab tu aliran lah, bawakan lah kalau kita kata. Mazhab tu bahasa Arab, kalau kita aliran, bawakan. Dia datang ke empat mazhab berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, didatangkan mazhab qadariyah. Ikhtiar usaha kita lebih bekas. Didatangkan mazhab jabariyah, hak sesat. Langsung tidak ada ikhtiar, langsung tidak ada usaha. Kemudian didatangkan mazhab ahlul kashfi. Ha, ini makam dia. Tuhan lenyapkan di basirah mereka, yang ada hanyalah Allah, bukan mereka buat. Siapa mazhab ahlul kashfi ni? Maqam awliya, wali-wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, ni. Dia ada mazhab ahlul kashfi, dia ada mazhab jabariyah. Maksudnya kalau orang tu menafikan tak ada pilihan, tak ada usaha, Tuhan belaka. Antara dua mazhab lah. Sama ada mazhab jabariyah ataupun mazhab ahlul kashfi. Kalau mazhab ahlul kashfi, wali Tuhan, kekasih Allah. Kalau ada keluarga kita seumpama tu, bertuahlah kitanya. Sebab apa? Anak-anak kita jadi wali. Dok siapa makam syariah tak pernah hala. Dia buat jabariyah sesat. Mayang puasa tak ada pahala. Ha, sebab apa ni? Dia baca kitab hakikah, dia tak kemah khutbah syariah fardu ain pegangan. Ada. Tiang kita ada bawakan seumpama ni. Siapa tak nak semayang? Nak semayang, nak semayang, nak semayang. Kena buang, kena buang. Tak ada, tak ada. Tak ada Tuhan. Ini tak ada, tak ada. Kita tak ada. Boleh cacau ni, Tuhan. Kagi nak akak tangan takbir ni, gerak tangan ni, Tuhan. Lepas tu Allahu Akbar. Boleh kata Allahu Akbar tu, Tuhan. Boleh baca patih apa, Tuhan. Boleh gerak rokok, gerak rokok ni, Tuhan. Tu jabariyah. Ha, ni kadang-kadang ustaz, wan ustaz, saya gitu lama kini doa amal. Jabariyah lah. Apa Tuhan, Tuhan ni? Usolli sahaja aku semayang. Kan gitu kita niat? Ha, kita niat kan ni? Kita niat kan ni semayang? Usolli fardhu zuhri dah. Sahaja aku semayang. Kan gitu? Keniat sahaja mu semayang kita. Ha? Keniat kan ni? Oh, hok berat laginya diri gomo. Siapa-siapa niat sahaja aku semayang. Syirik lagi. Sebab ada aku. Ada keakuan lagi. Ada ananiah lagi. Ada keakuan. Aku ada lagi. Sahaja aku semayang. Syirik dibubuh. Allah ni bengong berat. Ni. Ha, ni teruk dah lalu. Tapi ada orang boleh cahaya ilmu seumpama ni. Sahaja aku semayang tu syirik. Habis kita tak pekoh syirik belaka. Sahaja aku semayang. Sahaja aku puasa. Sahaja aku ihram haji dan umrah. Tak sahaja belaka tu. Kagi sahaja aku melakukan ibadah korban sunat. Sahaja aku belaka ke mana? Niat korban lagi. Sahaja mu Tuhan. Ibadah korban sunat ni gitu. Sahaja aku lah. Menunaikan ibadah korban sunat. Aku belaka. Dia bahang syirik dah sekarang. Haa ni wasok belaka ni. Sebab tu tak boleh ngaji kitab hakikah. Kalau tak sempurna syariat, jangan duduk lopak-lopak. Itu pun bukan kewajipan kepada kita. Usolli fardhu zuhri tu ulama' yang buat. Haa kita baca doa iftitah tu kan. Wajah tu wajhiya lillazi. Aku hadap diri aku. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hadis Nabi. Aku hadap diri aku. Ada aku tu ke tak ada aku? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku dan ibadah aku dan hidup aku dan mati aku. Tak ada aku. Aku tu. Aku ni. Lepas tu akhir sekali, wa ana minal muslimin. Aku ni di kalangan orang Islam. Ada dak ana? Ke ana tu mana apa? Tahu ana? Wa ana minal muslimin tahu?
Takkan Anna Suti pun tak tahu. Wa anna minal muslimin, dan aku di kalangan orang-orang Islam. Tak ada aku. Tak ada aku mu Tuhan. Ha ni. Jangan duk lakung jabariyah sesat. Tu dalam kitab hikam duduk-duduk situ, Tuhan bubuh di situ. Lepas tu kata kitab hikam ni cerita kedudukan. Orang perjalanan tarikahnya macam mana, kemudian orang sampai ke Tuhan tu macam mana, bukan suruh kita buat. Hak wajib kita buat, hak wajib kita amal, hak fardhu ain. Ilmu tauhid kita belajar, wajib pegang, itu amal. Ilmu fiqh wajib belajar, wajib amal, hati kita kena amal. Ilmu tasawuf wajib belajar, wajib kita jaga hati kita, hati hak wajib amal, hak fardhu ain. Atas mana? Tasawuf fardhu ain membicarakan berkaitan sifat hati. Hak tasawuf mukasyafah dia membicarakan kedudukan. Kedudukan perjalanan tarikahnya macam mana, kedudukan mereka yang sampai maqam auliyahnya macam mana. Sampai kedudukan hak maqam auliyah itulah orang beriman yang sempurna. Dia panggil iman yang kamil. Kita duduk ngaji ni, nak ngaji ilmu tauhid ni untuk memastikan iman kita sah. Untuk memastikan iman sah. Iman yang kamil tu maqam auliyah. Sampai kepada peringkat wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat. Itu sampai maqam tu. Kita duk ngaji ilmu tauhid fardhu ainnya, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Hak pembicaraan dalam ilmu sifat 20, sifat wahdah, sifat yang keenam, nak menafikan kamu tasi pada zat, kamu fasi pada zat, menafikan kamu tasi pada sifat, kamu fasi pada sifat. Atau kita nak ngajinya. Atau fardhu ain kepada kita. Jadi hak ilmu tasawuf, hak fardhu ain dipanggil tasawuf syariah ataupun dipanggil tasawuf muamalah. Kita biasa kalau sebut muamalah ni pekoh dah. Pekoh ibadah. Muamalah, munakahah, janayah dah. Muamalah pekoh ni bab jual beli, hak hukum pekoh tu, hak hukum zahir. Sewa menyewa, pinjam meminjam, apa semua tu. Itu hak muamalah pekoh. Hak tasawuf muamalah ni muamalah kira bicara berkaitan dengan sifat hati kita. Itu hak fardhu ain. Itu dia panggil tasawuf syariah ataupun dia panggil tasawuf muamalah. Sekurang-kurangnya kita mengetahui 10 sifat mazmumah, mengetahui 10 sifat mahmudah. Jadi maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf fardhu ain adalah berkaitan dengan hati. Sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Maudhu' pembicaraan ilmu fiqh berkaitan dengan perbuatan kita. Hak perbuatan hak zahir kitanya, sama ada perkara tu diwajibkan, sama ada perkara tu dilarang. Itu pembicaraan ilmu fiqh. Ini nak cerita pula pembicaraan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni cara bab gapa? Nak cerita bab gapa ilmu tauhid ni? Pembicaraannya, pembicaraan ilmu tauhid mengenal zat Allah dan Rasul. Itu pembicaraan ilmu tauhid. Nah, berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan zat Rasul. Mengenal ni dengan beri nampak di akal kita tiga perkara, tiga sifat. Iaitu itu tiga perkara, tiga sifat ni wajib dan harus bagi keduanya Allah dan Rasul, dan mustahil atas keduanya, atas Allah dan Rasul. Mana apa? Beri nampak di akal kita. Itu pembicaraan ilmu tauhid, nak mengenal zat Allah dan mengenal zat Rasul dengan bahawa nampak di akal. Tiap-tiap satu simpul tambatan iman. Mana tambatan iman hak 50? Mana tambatan iman hak 50? Hak tiga perkara tu lah. Wajib, harus, mustahil bagi Allah dan bagi Rasul. Keluarlah tambatan iman hak 50. Dia pun dah 50 dah.
Sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, satu harus 41. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, harus 19, 41 campur 9, 50. Ha, ni mana apa? Kita pembicaraan mutauhid ni, nak winapok ni akal kita, akan tambatan iman hak 50 tu. Ha, tu cara kasau. Mana kalau kata kak, pembicara ilmu tauhid ni apa? Ha, nak ngaji tambatan iman hak 50. Nak winapok di akal kita, tiap-tiap satu daripada 50 tambatan iman, simpulan iman. Hak ngaji benda tu, hak ngaji benda tu lah tauhid. Maknanya apabila kita napok di akal kita, napok di pemahaman kita, akan tambatan iman hak 50 ni, berarti kita mengenal Allah dan mengenal Rasul. Hak ni pembicaraan ilmu tauhid. Nak mengenal Allah, nak mengenal Rasul, dengan bahawa biar napok di akal kita hak ni ni akidah 50 tu. 50 simpulan iman. Kalau orang tua-tua kata, selagi tak reti simpulan iman hak 50, maya bang tuan tak terima. Ha ni. Jadi mengenal zat Allah dan Rasul ni nampak di akal. Sebab tu pembicaraan tauhid untuk sah iman dia panggil tauhid akal. Hak nampak di pemahaman kita. Tiap-tiap satu pegangan kita nampak, kita faham. Allah ada. Ha tu. Kemudian kita pun berpeganglah Allah ada. Nampak di pemahaman, nampak di akal, tidak berpegang tak panggil mengenal Allah. Tapi nak berpegang Allah ada, kena nampak di akal dulu. Allah mesti ada. Ha panggil apa tu? Mengenal untuk sah iman. Adapun makrifah hak dalam kitab Haqiqah, hak tasawuf maqam tadi, itu makrifah bukan makrifah di akal. Makrifah di zauq. Ha, di basirah mereka. Basirah maqam awliya. Ha, itu cerita lain. Faham tak? Dipanggil makrifah bi zauqi. Makrifah bi syuhur. Sebab tadi kan, maqam ahlul kashfi. Orang maqam awliya. Ha, itu makrifah lain. Dipanggil makrifah juga. Tapi itu dipanggil makrifah khasah. Makrifah yang ditakhsiskan oleh Allah. Kita makrifah amah, makrifah hak kebanyakan, hak wajib fardu ain kepada kita, hak permulaan agama. Itu makrifah pembicaraan kita. Hak wajib kita belajar, biar kita faham nampak di akal, kita kena pegang. Hak makrifah awliya tu kurniaan daripada Allah. Dia sebut makrifah juga. Kalau buka kitab hikam, dia sebut makrifah juga. Kalau buka kitab hikam, disebut tauhid juga. Kalau buka kitab hikam, disebut iman juga. Tapi makrifah bukan makrifah mengenal hak nampak di akal ni, bukan. Makrifah dengan zauq dia. Hak kecak di batin basirah, di sir. Hati lapis hak dalam sekali. Oh tu panjanglah nak cerita. Dia ada banyak lapisan hati, dia ada qalbun, fuadun, lubun, sarabun, syir, sirun. Ha, di sir itu. Hak hati lapis dalam sekali. Siapa? Maqam awliya. Oh, ni cerita kadang-kadang pening dengar. Nah, sebab ini perkara bukan, dia bukan perkara nutqiyah. Dia panggil perkara yang zauqiyah. Bukan benda yang nutqiyah. Benda yang boleh cerita-cerita gambaran kasar boleh. Tapi perkara ni perkara zauq. Hak dikecak di basirah mereka. Bukan benda yang nutqiyah. Kalau duk cerita lebih-lebih pun, dia akan jadi fitnah kepada ilmu tu sendiri. Tak kena cerita. Faham tak? Dia jenis zauq. Zauq mana zauq? Hak kecak di batin. Kita nak kecak di batin. Wah, batin pun tak ada. Dosa siang malam. Hak sekarang ni dosa siang malam. Hak dulu, dosa dulu pun tak taubah. Taubah pun lagi. Nak taubah mana? Sebagian dosa tahu dosa. Taubatnya belum. Hak sebagian lagi tak tahu pun laginya berdosa. Lepas mengaji, oh gitu salah dosa. Oh, baru tahu berdosa. Dah nak tahu bab bila? Dah tahu pun berdosa. Hak tu nak cerita bab basirah. Hati pun zulmah, hati pun mati. Apakah ni perkara zauqiyah kecap? Lain nak cerita. Contoh ginilah, ni contoh je ni. Kita kata durian tu sedap. Durian tu sedap. Boleh cerita sedap.
Boleh cerita? Sedap, manis. Dah mana-mana gula. Bukan macam gula. Dah manis macam nisam. Bukan macam nisam. Dah manis mana? Manis lah. Boleh cerita? Tak boleh cerita. Nak tahu, kena rasa. Dia panggil kena racik rasa baru boleh tahu. Macam, tak boleh cerita. Ini benda zauk dia panggil. Benda yang kecap. Bukan benda nutqiyah. Bukan perkara cerita. Jadi kalau dah kita hakikah cerita bab makrifah, makrifah zauk maqam awliya. Tauhid, tauhid khasah, tauhid awliya. Kalau sebut kata iman, iman yang kamil, iman yang sempurna, iman maqam awliya. Kita di sini hok nampak dia akal. Tiap-tiap satu tambatan iman, kita faham dan kita pun pegang. Satu pembicaraan ilmu tauhid hok fardu ain kepada kita. Biar nampak dia akal. Kemudian apa yang kita nampak, apa yang kita faham tu mestilah kena berbetulan dengan diri perkara. Kita nampak satu-satu akidah kena tepatlah. Kita nampak satu-satu satu-satu pegangan. Lepas belajar kemudian kena-kena hok kita faham, hok kita nampak di akal tu salah. Itu tak panggil makrifah tu. Hok makrifah ni tiap-tiap satu tambatan iman 50 kita nampak, lepas tu kena tepat. Kena tepat dengan hok sebenar-benar. Ada. Kita nampak, kita faham bab sifat kudrah Tuhan. Ni tak hati boleh cerita ni. Tak boleh cerita pun tak apa. Tapi kita nampak, kita faham di akal dan kita pun terima bulat di pegangan kitanya, itu makrifat. Kita nampak, kita faham kudrah Tuhan ni, kudrah yang umum. Mana umum? Semua yang berlaku datang dari kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru panggil makrifat. Kalau kita kata kita faham, kita nampak di akal sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpegang sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di akal pemahaman kitanya kudrah Tuhan, kejaan Tuhan separuh je, separuh lagi kejaan makhluk, itu bukan makrifah. Sebab apa? Sebab dia nampak balas tu tu salah. Salah. Hak kudrah Tuhan sungguh ni kudrah yang umum, kudrah yang meratai. Semua duduk di bawah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kudrah Allah, kuasa Allah. Sebab itulah. Di antara sebab Tuhan pastilah esa adalah berkaitan dengan kudrah tu sendiri. Contoh, kalau ada dua Tuhan, kalau ada dua Tuhan, dah kalu-kalu anda benda tak ada eh. Kena buat fardu takdir. Faham tak fardu takdir? Dia panggil apa? Fardu takdir. Buat fardu takdir. Buat. Benda tak ada. Benda tak ada pun nak pergi nampak juga. Biar kita faham. Kalau gitu pun ni. Tapi kalau dah faham tak ada sifat tu, dia kata maduk kalu. Kalau Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Tak ada Tuhan tu tak ada. Kenapa dia kalu buat benda? Kalau Tuhan ada permulaan. Kalau Tuhan binasa. Kalau Tuhan berbilang. Kalau Tuhan lemah. Maiduk kalu-kalu. Kalau Tuhan jahil, kalau Tuhan mati, warna pulak. Maiduk kalu-kalu lah. Ayuk kalu-kalu lah. Benda tak ada. Kena buat juga kalu-kalu ni. Dalam Quran pun ada kalu. Mana? Laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Quran? Laukana fihima alihatun illallah. Jikalau ada di langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, nescaya binasalah langit dan bumi, Tuhan kata. Jikalau ada di langit bumi ni Tuhan kata, Tuhan selain daripada Allah. Ada ke dah? Tak ada. Dah kali wonder. Anak kau nak bina apa juga gambaran? Jadi kalu-kalu ni itu ikut kaedah Quran. Bukan kata ulama buat kalu-kalu tu saja, bukan. Hawa ilahukum ilahum wahid, tak ada bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, tu tetap ada. Tapi kalau dua, keluar lagi kau kalau dua. Lau kana fihima alihatun ilah. Kalau ada Tuhan lain. Itu Quran tu.
Kalau ada Tuhan yang lain, kudrat Tuhan A ada kudrah dia, Tuhan B ada kudrah dia, ada sifat kudrah masing-masing lah. Kudrah ke boleh, kudrat pun boleh. Kita bisa sebut kudrat tau. Kudrah boleh, kudrat boleh. Hujung kudrah tu termarbutah. Kena termarbutah tau. Dia termarbutah ni kalau kita bererti baca dengan he, bukan baca dengan te. Kudrah belakang tu kan termarbutah. Kudratun, kalau kita wakaf te hok marbutah hujung kudratun tu, nak baca mana te marbutah hal wakaf? Macam mana? Bukan baca dengan ke? Ha? Kudrah mana? Iradah, hayah. Baca dengan te. Nak baca dengan he, bukan baca dengan te. Itu hak masyhur. Nak baca dengan te boleh ke? Bukan salah. Kata kudrah, tak apa. Iradah, tak apa. Hayat dengan te, tak apa. Tapi wahdaniyah. Ha, macam mana wahdaniyah? Ha? Macam mana wahdaniyah? Dengan he ke dengan te? Wahdaniyat kita. Kalau kita duduk ngapal tu lah, wujud, kidam, bakok tu. Wahdaniyah berti dengan he ke berti dengan te? Dengan he. Ya, sifat yang ke-6, sifat yang ke-7, kudrat. Te pula tu kita. Ha? Te, kudrat, iradah. Te. Ha, tapi wahdaniyah berti dengan he. Kudrat te marbutah juga. Wahdaniyah te marbutah, kudrat te marbutah di hujung, iradah te marbutah di hujung, tapi wahdaniyah berhenti dengan he. Ha, boleh lah he ngeta pun boleh, ada salah-salahnya, tapi sedap bunyi dengan he lah. Samalah kalau kita solah, solah, solat, boleh lah ke? Solah tu kan te, hujung tu te marbutah kan. Ibadah, ibadah pun boleh. Ibadatun. Nah, te marbutah hujung tu. Ibadah pun boleh, ibadat pun boleh. Te marbutah lagi tu. Kena kena te marbutah. Kena. Time sebut tu ikut dam kita sebut tu. Boleh buah belaka. Dah memang boleh belaka. Te marbutah kalau kita berhenti. Baca dengan he pun boleh. Baca dengan te pun boleh. Tapi masyhurnya baca dengan he. Atau kebanyakan. Ha, tapi tak salah kalau baca dengan te. Kudrak, kudrak pun tak apalah. Tapi kadang-kadang mulut ni baik-baik nak sebut dengan kudrah. Ha, cuba aku tanya kudrah. Kudrah pelik ustaz ni sebut. Kita kudrak. Akhirnya kederak. Kenapa? Ha? Kederak tau. Tak ada kederak dah lening. Tak ada kederak. Kudrah molek-molek tu dia reka kot lah jadi kederak. Jadi kalau ada dua Tuhan, Tuhan A ada sifat kudrah dia sendiri, Tuhan B ada sifat kudrah dia sendiri. Maka kudrah Tuhan A tak umum, bukan hak dia belaka sebab dia kena bagi separuh je. Kudrah Tuhan B bukan umum juga, bukan hak dia belaka. Hak tu bukan kudrah Tuhan gitu. Mana A pun bukan Tuhan, B pun bukan Tuhan kalau dua. Sebab apa? Kalau Tuhan, semestinya kudrah Tuhan ni hak dia belaka. Haa, barulah panggil kudrah Tuhan tu sifat kudrah bagi Tuhan. Haa, mesti kalau gitu Tuhan satu lah. Apa tu Tuhan kena satu? Bapa Tuhan kena satu? Sebab hanya kudrah Tuhan ni sajalah yang umum. Mana apa? Hak dia belaka. Haa, tu barulah kudrah Tuhan. Jadi kita nak ngaji akidah 50 ni, kudrah Tuhan, biar kita faham apa di akal. Kudrah Tuhan ni umum. Hak berlaku ni mari dia kudrah Tuhan berlaku. Ha, ni baru panggil mengenal Allah. Faham berkaitan dengan tambatan iman hak 50. Bukan sebut kudrah iradah. Tapi tak faham berkaitan kudrah. Itu dah panggil makrifah. Kena faham molek. Dan kena betul pula pemahaman kita tu. Kita nampak kudrah Tuhan, kuasanya kudrah Tuhan. Tapi kudrah Tuhan ni buat benda besar-besar, benda kecil-kecil kita buat sendiri. Betul tak kudrah Tuhan sama-sama tu? Tak betul. Tak panggil kenal Tuhan, tak panggil makrifat. Sebab tak tepat. Hak tambatan iman hak 50 ni, sifat wajib harus mustahil ni, kena nampak di akal dan kena betul. Ha, kena tepat. Jangan salah. Ha, salah bukan makrifat tu.
Tapi siapa tahu suruh cerita kudrah Tuhan. Tak pandai nak cerita. Tak apa dah nak cerita. Tak syarat pandai cerita lah. Ha, tapi kalau lah belajar berulang-ulang kali, bolehlah nak cerita. Sebab apa? Sebab ilmu yang wajib kita tahu berkaitan dengan tambatan imam 50, ilmu ni jugalah yang wajib kita ajar kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Kau tak pandai cerita, nak ajar macam mana? Tak pandai cerita sah untuk kita, untuk sah untuk mengenal Allah Rasul kitanya. Tapi kalau tak pandai cerita, macam mana kita nak menunaikan kewajipan kita ajar ilmu yang sama yang wajib kita tahu kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita? Nak ajar macam mana kita nak ada cerita? Aku nak siapa pandai cerita ni. Tapi untuk sah kita, untuk sah kita seorang mak kenal Allah, kenal Rasul, tak ada cerita pun tak apa. Mana kalau cerita bab sifat kudrah Tuhan, memang gitu kan? Itu hak kita nak nampak di akal lama kening. Hak tu hak kita duk reti lama keningnya. Kita faham gitulah lama kening. Tapi nak cerita duk reti, tak ada masalah untuk sah makrifah kita dengan Allah dan Rasul. Tapi takkan kita hanya nak sah makrifah kita dengan Allah dan Rasul saja? Ha, hak mereka dapat tanggungjawab kita. Selain daripada kita nak tunaikan kewajipan satu, yang kedua tu bekalan kita. Bekalan kita. Nak agak kita buat amal seorang tak rok. No. Buat amal tak rok. Tinggal maksiat pun tak rok juga. Ha, tu naik lah kitanya. Buat amal tak rok mana? Tinggal maksiat pun tak rok mana juga. Kalau buat amal tak rok, setakat amal-amal wajib je boleh buat. Tapi maksiat rok tinggal, tak apa dah. Tak apa dah setakat tu. Amal tak rok mana nak buat? Bukan amal wajib ni, amal sunat-sunat tu. Amal sunat tak rok mana nak buat? Tapi hak Tuhan larang, memang kita rok tinggal. Memang kita boleh tinggal. Tak apa dah. Hak dan kita minhajul abidin tu lah. Dibuat perbandingan. Obat tak apa, tak apa makan pun tak apa. Tapi jangan makan hak bisa sudahlah. Ha, tu dia buat perbandingan. Ya, kita misal buat perbandingannya, kita ni malah makan obat. Tak apalah malah makan obat pun. Janji hak bisa tu kita patang. Tak apa dah. Tapi kalau obat rajin makan, bisa pun wajib makan, tak jadi apa gitu. Tak ambuh lagi tu. Tapi kalau obat rajin makan, bisa tinggal lagi comel. Hak ketaatan kita rok kuasa kita buat, hak Tuhan larang kita boleh tinggal tu comel lah. Tapi kalau kita dah apa gagah mana wak taat, tapi hak maksiat kita boleh tinggal tak apa dah. Tapi kita nyedok hak taat tak rok mana buat, hak maksiat gagah pula buat. Ngaji Quran tak rok. Kita ngaji sikit berair mata. Tapi kalau ngupak kat orang, kalau ngupak kat orang, mata hok kuyuh letih tu bulat lemula mata ni. Sana ngatuk dah. Eh, nak start dengar cerita. Ha? Cerita gapo? Bulat lalu mata. Sana nak suruh balik dah. Ngatuk oh, tuan rumah ni. Bila nak cerita orang, tuan rumah, tuan saya kata balik lagi lah. Puas duduk seorang. Cerita gapo kita tanya. Ha, dengar cerita tak apa. Bulat mata, cerum. Dah orang kita duduk dalam bakwa amal ni, maka kita ada anak cucu. Tu bekalan kita. Anak kita berapa orang? 5 orang. 5 orang buat ta'at tu, pahala masuk daftar kita belaka. Itu bekal kita. Tapi anak cucu 5 orang buat ta'at tu, ada pahala. Kalau ada makrifatullah ni, ada kenal Allah, kenal Rasul ni, baru ada pahala. Kalau tak ada makrifatullah, kenal Allah, kenal Rasul ni, walaupun di semayang betul pekoh pun, walaupun di puasa betul pekoh pun, tak ada pahala. Itu semayang orang pekoh pandai tu. Kalau semayang adat pula, ada cerita lah tu. Tu belakang je. Kalau semayang retik. Ini kita cerita semayang pekoh pandai. Baca patiah betul, baca tahiyat betul. Tapi hak ni ilmu pertama paling besar. Ha, ni. Nampak kemah dah di akal kita waktu tambatan imam 50 ni. Ha, ni. Macam tu, nampak kemah dah kita di akal kita hak sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kalau kemah ni, apa pembicaraan ilmu tauhid ni,
Ha, dia buat apa amal sekalipun ada nilai. Semuanya masuk daftar kebajikan kita mak ayah. Dah anak berapa orang? Mai duk pahala, 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 pahala. Ha, kita buat seorang dah orang. Dah anak kita buat amal. Kita buat amal lah kata. Jangan duk senyap pula. Orang duk senyap. Eh, anak kita buat amal dah. Oh, ni. Maknanya kita nak jadi amal. Ini kena ada orang ni. Anak kita pun nak jadi amal kena ada ni dulu ni. Ha, tambatan iman akidah 50. Ha, berkait dengan sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, sifat yang harus bagi Allah, bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Allah, bagi Rasul. Ha, ni kena nampak di akal molek. Ha, ni pembicaraan ilmu tauhid. Kena nampak juga di akal kita termasuk ilmu sifat hak mustahil. Kena nampak juga di akal kita sifat hak mustahil. Tak ni lah. Kalau ada Tuhan yang lain. Ha. Kalau ada Tuhan yang lain. Mana tidak wahdaniyah lah. Berbilang Tuhan. Kalau ada Tuhan yang lain. Bukan Tuhan lah. Sebab apa tadi lah. Kudrah. Satu-satu Tuhan antara dua tu tidak umum, tidak mertai. Ha, tu bukan Tuhan. Nak kena nampak tu. Kau mesti nak kena nampak juga. Tapi yang kita nak pegangnya hukum dia. Hukum hak sifat mustahil apa hukum dia? Hukum dia tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Kita nampak di akal kita kalau Tuhan tak ada begini, kalau Tuhan berbilang begini, kalau Tuhan lemah begini. Hak kita nak pegangnya hukum sifat dia. Apa dia? Hak mustahil itu tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Tak ada Tuhan, tak sama sekali itu nak pegang. Baru Tuhan, tak sama sekali itu kita nak pegang. Baru tu mustahil. Hak kita nak pegangnya mustahil baru tu tak di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Itu panggil cerita bab mustahil. Bukan pegang sifat mustahil. Pegang hukum dia. Hukum sifat mustahil ni tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Hak sifat wajib mesti ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Kita nampak sifat kudrah ni. Kita nak pegangnya kudrah ada di Tuhan. Sifat lemah ni mustahil. Yang kita nak pegangnya lemah ni tak ada di Tuhan. Hak tak ada di Tuhan tu hukum sifat. Itu yang kita nak pegangnya. Bukan pegang sifat mustahil. Ni kita cerita, cerita kasar kadang-kadang. Pegang sifat wajib, pegang sifat harus, pegang sifat mustahil. Itu akidah 50. Mana akidah 50? Pegang 20 sifat yang wajib, pegang 20 sifat yang mustahil, pegang satu sifat yang harus. Eh, sifat mustahil pegang juga ke? Sifat mustahil ni ada ke? Tak sifat mustahil ni? Tak ada. Nak pegang apa benda tak ada? Dan tak ada nak pegang mana? Nak pegang benda tak ada ni tak ada di Tuhan. Ha, itu yang kita nak pegang. Ha, kalau pegang mustahil, mana mustahil? Tak ada Tuhan mustahil. Kita pegang Tuhan tak ada, tak kapi jadi. Mana mustahilnya? Lemah. Kita pegang Tuhan lemah, tak kapi jadi. Ha, itu panggil pegang 20 mustahil tu. Tapi mulut kita kata pegang 20 yang wajib, pegang 20 yang mustahil, maksudnya bukan hak mustahil. Kita pegang hak mustahil itu tak ada di Tuhan. Ha, itu sebenarnya. Tapi cerita betul ke tak betul? Cerita macam tak betul. Nak hurrah pun tak pandai. Tak apa. Memang so. Tak ada orang pegang mustahil ada di Tuhan. Apa kan? Lemuh. Oh, Tuhan kuasa dan Tuhan lemuh. Dah pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, kuasa pun pegang, lemah pun pegang. Ada kita? Oh, itu dah betul otak kita. Mengetahui sifat wajib, jahil sifat mustahil. Mengetahui pun kita pegang, Tuhan jahil pun kita pegang. Benar rasul, sidik rasul, sifat wajib. Dusta rasul, sifat mustahil. Benar rasul kita pegang, dusta rasul kita pegang. Mengaji walah apa gitu? Dah pegang mana? Kita pegang rasul benar, rasul tidak dusta. Kita pegang rasul amanah, rasul tidak khianah. Kita pegang rasul menyampaikan, rasul tidak sembunyi. Kita pegang rasul ni cerdik, kita pegang rasul tidak bodoh. Tidak dusta, tidak khianah, tidak sembunyi, tidak bodoh. Itu bukan mustahil. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Hukum kepada sifat mustahil ni. Mana apa istihalatul mustahil? Tak ada di rasul
dusta, tak ada dia rasa khianat, tak ada dia rasa sembunyi, tak ada dia rasa bodoh-bodoh ni. Bukan rasa balas tu. Hati yang kita pegangnya. Tahu? Tapi cerita, cerita dah anda. Akhirnya pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Oi, pegang sifat mustahil kafir. Oh, ya sungguh. Kalau pegang rasa dusta, tak kafir. Kalau pegang rasa khianat, tak kafir. Dia kata pegang mustahil. Bukan, kita pegang hukum dia. Hak mustahil ni tak ada di rasul. Maksudnya kita bukan. Jadi sebab tu dia datangkan juga hak mustahil. Hak tambuh kena lagi juga. Kemudian kita nak buang hak ni. Tambuh ni. Bawa kemah molek. Hak wajib kita pegang. Hak lawan pun kita nak tahu juga. Rasul benar. Kalau dusta, mana rasul? Oh, kalau rasul dusta, jeng. Tukang nyapa bohong. Agama kita mana? Mana? Kita nak pakai agama macam mana? Hak tu kan nyapa tu bohong. Ha kan? Ai tak boleh terima kalau rasul bohong. Ha kita pun pegang rasul tidak bohong. Ha nak situ. Datang dulu kita bawa kemah. Lepas tu dia datangkan juga sifat mustahil. Sebab kita nak faham sifat mustahil, kita nak pegang hukum di hukum sifat ni tak ada di Allah, tak ada di rasul. Macam contoh dalam ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup yang tidak mati. Yang tidak mati panggil istihalatul mustahil. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup la yamut yang tidak mati. Dah Tuhan hidup memanglah tidak mati. Tapi kenapa dia tak datang layamu? Haa, faham tak? Mana Allah ni hidup yang tidak mati. Akan kemah ada. Yang tu Quran. Wa tawakkal alal hayyil ladzi layamu. Sebab itulah di huraian. Nah. Qul huwallahu ahad. Kata alimu yang Muhammad bermula-mula Tuhan yang esa. Tuhan tidak berbilang. Ada tak di huraian gitu? Kita akan hurai ayat tu. Kata ulimu ya Muhammad, Bunda Allah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan tidak akan berbilang. Di hurai mesti ada, tidak berbilang. Itu bawa kemah. Sebab tu nak hari juga, oh, berbilang tu macam mana? Kalau berbilang jadi macam mana? Oh, kalau berbilang Tuhan binasa langit bumi, ah, maka Tuhan tidak berbilang. Tuhan tidak lemah. Tuhan tidak jahil. Tuhan tidak mempekok. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak bisu. Hari belakang lah. Bawa kemah. Lepas tu dia datang kau mustahil. Kalau tak pangkat edok, mustahil cerita juga. Ha, kena cerita. Ha, kena cerita juga. Ha, berkait dengan perkara kita tak ambuh. Sebab apa Nabi kata, Al-Asyia' la tatabayyanu illa bi'adzadiha. Suatu perkara takkan nyata, malaikat kita kena datang bandingan di sebalik dia. Apa cerita sekalipun, nak kemas satu-satu cerita, kena ma'ari. Kalau gini, mana? Ha, bawa kemah. Ha, dah. Hak kita nak pun kena wari, hak kita tambuh pun kena wari. Baru jelas hak kita nak tu apa? Macam contohlah. Hak sebenarnya mana? Hak tak sebenarnya mana? Hak tak sebenar ni cerita juga. Hak tak sebenar kita tambuh, tapi kena cerita hak tak sebenar ni. Akidah yang sebenar macam mana? Akidah ahli sunnahnya macam mana? Hak kita nak pegang. Akidah Mu'tazilah kena cerita juga. Cerita apa hak Mu'tazilah hak tambuh? Kena cerita juga hak tambuh. Bawa kemah kita nak hak sebenar tu hak mana? Ada. Macam contoh kita cerita berkaitan kepentingan belajar. Cerita bab kepentingan belajar, mustahaknya belajar. Sebab Nabi perintah benar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Hendaklah kamu jadi orang yang alim. Ha. Tu Nabi perintah, perintah wajib kan? Ya. Tak jadi orang alim, kamu hendaklah jadi orang yang belajar. Belajar nak nadah kitab tak pandai, hendaklah kamu jadi orang dengar. Itu perintah. Kun aliman, hendaklah kamu jadi orang alim. Itu perintah wajib. Jadi orang alim tu wajib. Jadi orang alim tu wajib. Orang alim orang pandai lah. Orang tahu. Jadi orang alim tu wajib. Itu perintah wajib. Wajib. Ini wajib aini ke wajib kifayah? Alim fardu ain, perintah wajib aini. Kita ni kena jadi orang alim. Alim ilmu Tuhan luah kan. Alim fardu ain, itu mesti. Alim fardu ain semua orang mesti.
wajib aling fardu ain. Ha, aling fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Aling pandai ilmu sunat, sunatlah kita pandai ilmu sunat. Sekarang ni Nabi perintah, hendaklah kamu jadi orang alim.